wisata di Kota Ambon. Bagi kalian yang mengunjungi Kota Ambon, wajib kesini. Yuk kita lihat. Ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang berada di Kota Ambon. Terletak di tepian pantai, namanya Pintu Kota. Pintu Kota ini terletak di Desa Latuhalat. Di sini, kalian bisa bersantai sambil menikmati sejuknya angin pantai. Dan sesekali bisa mengambil gambar di sini. Bukan hanya di pintu kota, di Desa Latuhalat pun memiliki beberapa tempat indah yang layak untuk kita kunjungi. Nah, setelah dari sini saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata yang tidak kalah indahnya. Dari sini saya akan melewati jembatan Merah Putih yang sangat terkenal di Kota Ambon. Yuk ikuti saya. Dalam perjalanan menuju salah satu destinasi pariwisata dan spot foto terbaik menurut saya. Sebelumnya saya akan melewati Gong Perdamaian dan pasar tradisional di Kota Ambon. Dan saya akan mampir sebentar untuk membeli makanan khas Maluku yang sering dijadikan oleh-oleh. Sekarang kita akan melewati jembatan Merah Putih. Bagaimana menurut kalian? Indah bukan? Kita akan segera tiba di tempat wisata yang dinanti-nantikan. Penasaran? Nah, ini tempatnya, Telaga Pange. Air terjun indah di mana alam menampakkan kemolekannya. Aliran air yang mengalir indah ditemani suara deru air merdu dan hijaunya pemandangan alam yang mempesona. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik? Tunggu apa lagi? Pesona Ambon menanti kalian.